Yo, jadi kita ini sebenarnya lanjutan dari video sebelumnya. Jadi kita main apa Granny. Dan ini ya kalian udah lihat dari judulnya. Ini apa? Judulnya Vlog tentang Q&A. Kita bakal sebelumnya kita udah nanya di Instastory. Oh ya, kita kan habis apa minta para follower Instagram NVN untuk nanya apa pertanyaan buat kita. Di Instagram, Snapgram. Dan jadi kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan. Enggak terlalu banyak sih sebenarnya, cuman 10 lah. Ya kurang lebih 10 200, atau berapa. Udah ada yang nge-reply itu udah. Tapi takutnya kalian kan dan lumayan juga buat yang dibalas kan. Bangga kan? Iya, dibalasin VN ya kan. Kita udah ngumpulin beberapa dari YouTube dan di Instagram ya. Jadi okay, ya. Langsung dari YouTube. Pertama. Langsung aja. Kalian penasaran? Silakan. Kita mulai dari yang ini dulu. YouTube dulu lah. Yang pertama dari Elvi Ronika Ronika. Nah, itu kan beda-beda umur dan kelas. Kok bisa akrab banget ya? Beda-beda umur dan kelas. NPN. Ya, kita kan enggak satu sekolah, enggak satu ini. Jadi, kita kan tinggal di satu komplek ya. Kita kan beda sekolahnya ya. Iya beda, semuanya beda. Jadi yang seangkatan tuh gua sama Fatur. Lalu siapa ini? Reja sama si Depian. Betul. Lalu Gilang enggak ada. Gilang enggak ada. Gilang paling kecil dan Adit juga sendiri. Gilang sama Adit sendiri. Emang jadi, udah Adit kecil tuh udah main. Ya, teman kita gimana ya? Ya? Teman kalian pasti punya lah teman komplek dari kecil. Betul. Dari teman-teman komplek dari SD, dari zaman gede Raja Pais. Culun, masih zaman culun ya. Jadi ya itu kita kalian kan masih tahu kan kita dari kecil gimana sampai sekarang. Betul sekali. Itulah ya, hanya pekerjaan anak kecil ya, iseng-iseng semata, betul. Dan ya itu dia kenapa bisa akrab ya, ya main terus kan teman komplek tiap hari main di ya di sini di sekitar di lingkungan rumah kan main nggak jelas juga sering lah dari dulu ya. Itu dia mengapa kita bisa akrab tuh. Terima kasih buat pertanyaannya. Buat pertanyaan kedua, Veronica. Yang kedua ada rencana keluar kota dari Husin Pangkusuma. Oke, ada rencana keluar kota. Ada rencana keluar kota? Ada nggak? Kalau diundang sih ya boleh. Boleh lah ya, boleh. Dibiayain. Tapi boleh. Ya, ya tiket kan kita keluarkan, kita masih kecil ya. Kita keluar kota kan belum mandiri, betul. Jadi kita kan kalau keluar kota masih nggak tahu lah harus gimana. Jadi butuh supir ya, butuh supir. Kita nggak punya supir. Kalau kalian ada yang pengen jadi supir kita boleh. Ya tinggal kontak aja. Masalahnya ini atau apa ngobrol-ngobrol dulu. Nego ya. Bisa nego, ke nego. Email yang di bawah. Ke email akhirnya. Ya itulah. Kalau maksudnya rencana keluar kota bareng gitu ya. Itu mah kayaknya nanti sih nunggu waktu lah, udah besar lah nanti ya. Udah nunggu dulu tumbuh gitu kan. Kita masih di apa remaja ya, ABG. Anak baru gede. Ini gua sibit banget karena lightingnya. Silau bahasa Inggrisnya. Ya udah, itulah pokoknya. Gitulah. Selanjutnya ya. Pertanyaan ketiga. Lang baca Lang. Apakah kalian masih mempunyai kedua orang tua? Alhamdulillah, ya. Masih ada semuanya. Orang tua masih alhamdulillah sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Terima kasih juga udah nanya. Ini kita kan ya kabarnya baik orang tua kita. Jadi enggak ada yang broken home kalau gimana kalian, gitu di NVN alhamdulillah. Kalau kalian cantik meminta restu boleh. Main-main lah ya sama orang tua kita di sini. Electronic Arts Indonesia. Terima ini kasih. Ini nanya. Ada lagi ini dari kan ada ya, ntar mungkin di dari Rachel. Kak, siapa yang buat nama NVN? #NVN. Jadi awalnya kan NVN itu terbentuk cuman berdua dari gua dan Fatur. Jadi kita berdua yang membentuk namanya. Dan ya itu, ada juga yang nanyain kenapa Nervous Nerf kan. Nantilah kita jawab selanjutnya. Pokoknya ya itu yang buat nama NVN-nya gua dan Fatur. Nanti ada lagi yang nanya kalau enggak salah untuk mengapa Nervous Nerf gitu kan. Nanti kita lanjut. Lalu pertanyaan ke berapa ini? Terakhir dari YouTube ya, dari YouTube ini. Dari komen ini, dari random lah dari beberapa video. Kalian enggak lanjutin game Android-nya? Masih lanjut sebenarnya. Ini kan habis ini baru selesai. Iya. Baru selesai. Boleh kalian mainin Hello Neighbor Alpha 2 enggak? Boleh dong. Boleh. Boleh dibalas lagi gitu sendiri, boleh dong. Ya boleh sih, itu kan game PC ya.
nantilah kita kalau lagi main-main PC, ayo kita ngutak optik game di PC. Ya, betul. So itu dia apa pertanyaan yang dari komen-komen di YouTube yang sudah difilter lagi. Sekarang terima kasih dari... buat kalian yang udah nanya di YouTube, yang lagi nonton dan yeay dijawab gitu sama NCN. Dan sekarang kita baru melontar ke Instagram yang dari Snapgram kita. Ini kayaknya kita bakal bacain semuanya. Yang pertama pada naik kelas 2 dari IG-nya Dwi A M R T S L H. Pada naik kelas 2, kenapa jarang bikin video? Oke. Jadi yang naik kelas 2 itu cuma gua dan Fatur. Kelas 2 apa dulu nih? SMP, SMA? Ya, kalau 2 SMA gua dan Fatur. Iya. Kalau 2 SMP? Orang gila mau ketemu. Enggak ada sih. Enggak ada kan? SMP mah. Udah enggak ada, udah menuju SMA semua. Rizal baru aja SMA, baru aja kelas 1 SMA, naik kelas 10. Adit kelas 12. 11. Adit 12. Oh, iya. Adit 12. Udah kelas 3 SMA. Makin mantap lagi sibuknya ya. Jadi udah mau pindah rumah. Udah pindah rumah, terus kelas 12. Wah. Sibuknya, jangan ditanya lah ya. Gitu lah. Mantap sekali ya. Oh kalau, iya Devian, si Devian. Devian ya kan sama Riza. Kelas 10, oke lanjut aja. Dari Zera SYV, sejak kapan punya channel YouTube? Dan gimana bisa punya hasrat untuk punya channel YouTube? Gimana? Hasrat? Ayo. Hasrat? Oke, sejak kapan? Pertama dulu sejak kita kapan? Mulai itu ya 2013 satu. Oh iya sih, kalau ya awalnya mulai nge-YouTube yang bikin video nerf. Kalau untuk bikin video nerf kita mulai nge-YouTube 2013. Mulai serius dari nge-YouTube tang 2013 2014. Pokoknya channel ini mah kalau untuk Nerfster Indonesia 2015. Tapi kalau ya kita mulai bikin konten untuk YouTube 2013-an gitu mulai. Tapi itu masih kalau capruk bahasa Sundanya masih iseng doang. Jadi ya itulah mulainya. Kenapa kalian punya hasrat untuk mulainya? Hasrat tuh maksudnya passion gitu, passion. Ini bukan enggak passion amat sih kita. Cuma iseng-iseng doang awalnya. Ya iseng doang sih kita, cuma iseng upload ke YouTube. Jeder ya viewernya. Enggak tahu anjay. Nanti yang itulah diliatin. Waduh, itu viewernya kok yang tiba-tiba gitu. Nerf to... Gila, sama youtuber-youtuber lain? Hah? Kalah kita mah. Jauh lah. Enggak, tapi kita nyangka aja itu bisa menggelegar ini gitu. Kayak kan iseng doang kan, berasal dari iseng, dari hal-hal kecil. Jadinya membludak ke... Jadi bukan kayak semua itu berawal dari aku pengennya di youtuber. Ayo kita bikin channel yuk. Cita-cita kamu apa? Jadi ayo kita bikin daily vlog yuk. Nah, itu kan kita enggak masih belum itu ya, zaman-zaman cringe yang itu tuh belum ada gitu. Cita-cita kamu apa? Jadi youtuber itu kan zaman kalau YouTube enggak ada jadi apa? Untung kita udah gede ya sekarang ya. Udah menuju gede ya. Jadi udah rada mikir bro, mikir. Kita lanjut lagi ya. Kata calon tong juga apa? Mikir. Selanjutnya dari Wanda Nur 05. Kapan bikin video lagi bareng NVN? Iya apa? Ya ini lagi bikin kan ya. Bikin. Dah, next. Rachel Etisha. Kenapa nama YouTube-nya Nerf? Nah, jelaskan. Ini nih. Pertanyaannya sama sih kayak tadi ya. Sejenis lah. Ini mah tadi mah kan kena siapa yang buat nama NVN? Oh, iya, kalau iya. Ini kenapa namanya? Nah, kenapa? Ini kayak apalagi ya, dijabarkan lagi ini ceritanya. Oke, jadi awalnya kita ini yang buat nama NVN kan gua dan Fatur, dan itu di tahun 2013 kan yang awal 2013. Punya itu yang mulai nge-YouTube itu. Dan kita kenapa Nerf vs Nerf? Karena dulu kita suka nonton ini apa? YouTube channel yang bernama Gun vs Gun. Dan isinya tuh kontennya bikin video Nerf doang, bikin video perang Nerf. Nerf War. Tapi ya kayak kita dulu di edit gitu, jadi sedemikian rupa jadi mantep lah. Dulu mereka namanya Gun vs Gun. Ya karena kita anak kecil kan ya, jadi kayak apa ya? Nerf vs Nerf aja lah gitu kan, kayak pengen plagiat tapi. Pengen nge-copy tapi nggak mau mirip gitu, nggak mau sama gitu kan. Yang namanya orang suka gitu pasti pengen ikutin lah. Iya kayak gitulah, dulu kan kayak suka banget, cuman ya gitu karena suka main nerf gitu kan. Nerf versus nerf ya udahlah gitu aja. NVN dan ya itu nggak diganti karena kenangan juga sih 2013. Karena ya sayang lah kalau diganti, bisa diganti cuman bingung. Nerf tetap ada gitu harusnya. Kalaupun diganti bingung apa namanya. Ya kalian rekomendasi guys. Kalau kita ganti nama jadi apa?
aneh juga kan. Itu story-nya, itu dia. Next, lanjut lagi dari Asri NSAA. Asri NSAA. NVN enggak akan ngadain meet and greet gitu. Wak wak wak. Meet and greet itu apa ya? Meet and greet itu apa ya? Itu apa? Bisa dibayar. Kalian 150.000. Iya. Apa kayak ini nih harap yang ini. Meet and greet nervous nerf gitu ya yang ya. Bayar. Tapi kalian harus bayar. 350.000. Oke. Okay. Untuk ketemu Dan Hadian di sana. VIP. Oke, okay, para-para fatur akbar di sini. Lalu nanti kita ketemu buat Gilang Rifki. Buat panggung. Nanti ada lagi, Bro. Ada foto, lagi. Foto bayar 25.000. Betul, ada lagi ya, private room VIP-nya itu yang lebih mahal. Itu mahal banget itu. Kalian kayaknya enggak nanti kita ya. Bakal ngadain enggak? Ya, nanti kita bakal lebih mahal lagi. Oke, okay, tunggu aja. Ntar 10 juta. Dari meet and greet. _47_ Bikin short movie lagi enggak? Okay. Ada yang terbaru? Kalau ya sih kalau gua masih bikin cuman Fatur dan Gilang enggak ikut di short movie-nya. Cuman Rizal suka ikut terus karena kan waktu itu bikinnya masih kayak Fatur lagi ya entah berkelana kemana dan Gilang jadi bikinnya iseng doang sih. Tapi kalau untuk NVN banyak belum tahu belum guys. Ada rencana belum ada rencana sih. Untuk bikin film tapi kayak pingin, tapi kayak yang apa? Pingin cuma belum direncanain. Iya, betul karena kan bikin cerita dan lain-lain kan bingung lah. Bikin film tuh enggak semudah nentuin waktunya. Ya nentuin waktu kayak gitu-gitu dan ya, itulah bingung lah. Ya masih banyak yang harus pikirkan. Itu dia. Masih ada? Dari syahnerrawidya.mrn. Aku mau nanya, sejak kapan kalian membentuk grup Nerf vs Nerf ini dan mengapa kalian memberi nama grup kalian Nerf vs Nerf? Terima kasih. Itu udah ya, udahlah. Ya, tadi udahlah ya. Di HP ya. Bisa tonton lagi bisa ya di lagi. Kan di YouTube tuh ada yang sini nih yang merah-merah kan. Klik lagi ulang. Mundurin lagi. Udah terjawab. Ya. Terjawab pokoknya. Lanjut lagi. Lanjut. Dari Sakti 1710. Kenapa Rizal sipit kali? Terus siapa di antara kalian yang tidurnya usik? Sama itu pertanyaannya. Dua itu dua, tuh. Dua. Oh, dua. Oke. Okay. Kenapa Rizal sipit sekali? Ya, gimana ya, di Indonesia rata-rata kebanyakan ya. Rata-rata sih gua aja sipit, Bro. Lihat kalau gua senyum. Gilang, ya Gilang. Maksudnya sipit tuh gimana gitu? Sipitnya kayak gini kan. Kalau Rizal tuh matanya ini sebelah. Sipit sebelah karena dulu pernah tonjok. Karena dulu pernah kecelakaan dijahit ininya. Jadi ya itulah. Hati-hati ya, hati-hati kalau main jangan makanya jangan ceroboh. Jadi orang kalau jadi orang di rumah aja diem gitu ya. Jangan lari-lari. Dan apa tadi tuh? Siapa di antara kalian tidurnya usik? Tidurnya usik. Sebenarnya kita belum pernah kayak nginep satu-satu kamar bareng tidur banyak kan? Jarang sih. Pernah sih cuman enggak sering gitu. Enggak sering amat. Jadi dan enggak ada juga yang usik. Gimana sih, tidur-tidur aja biasa kali. Sih masing-masing tidur-tidur yang merem aja sih itu kan mimpi-mimpi kan nggak ada yang usik di sini kita beres abis kayaknya KO kok abis guys pertanyaannya itu dari ya beberapa yang YouTube udah difilter dipilihin dan dari Instagram ini semuanya yang udah dicek semua kan ya udah. Request udah. Juga udah kan udah kan ya itu dia jadi beberapa pertanyaan dari kalian nggak banyak amat tapi udah capek juga jawabnya. So, ya untuk kalian yang masih punya pertanyaan dan belum kejawab masih boleh, ya boleh tanya. Ya. Yang lebih jelas sih mending di Instagram aja deh @officialnerfvsnerf. Bisa nge-DM, di bisa DM atau komen. Di komen aja lah di post apa. Di post paling di mana aja lah. Soalnya kalau di YouTube nyarinya agak susah juga. Capek gitu. Ya di kolom komentar kan gampang di Instagram. So ya #asnpn. Betul sekali tanya aja, oke. Okay. So ya ini dia kita udah capek ya udah seret ya. Suara kita udah ngejawabin berapa pertanyaan tadi nggak tahu lah belasan mungkin ya nggak tahu kita sudah dan main game sudah nanti kita bakal lanjut lagi di part-part selanjutnya so ya yeah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton oke okay. Terima kasih yang udah nanya terima kasih yang sudah support kita terus yang udah nunggu kita satu tahun udah tahun lamanya sampai berdebu satu yang ya para fans setia mungkin tahu mungkin banyak ya dari kalian yang pengen jadi YouTuber 1000 tahun betul? Lamanya kejar mimpi kalian oke okay? Mimpi pesan dari kita jangan kejar mimpi ya ada pesan nggak dari Gilang si Gilang diam mulu karena dia baru sembuh dari sakit ya. Kejar mimpi kalian sebagai YouTuber. Jangan jadi YouTuber. Jangan jadi YouTuber. So, ya ini dia kita udah capek. So, ya terima kasih udah nonton.
ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke. Okay. Terima kasih. Dadah. Tumpung. Imbang lagi manja.